Oke Smart, balik lagi bareng gue di sini di Jiwa Channel. Di kesempatan kali ini ya, jadi kita bakal bincang-bincang lagi ini bareng Mandecir yang lagi happy tapi sedih ya. Jadi kita bakal bincang-bincang lagi. Oke, seperti biasa buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak. Anjay. Oke, jadi kali ini kita lokasi lagi berada di rumahnya Mandecir. Kita habis makan-makan tadi ya, Mon. Enak lah. Mantap kali dong, le. Gratis soalnya. Oke, jadi kita langsung aja nih. Gimana kabarnya hari ini, Man? Sibuk kali ini dari tadi nih. Enggak ada sibuk. Enjoy ini. Cuman capean. Capek dalam artian? 2 hari enggak tidur. Kemarin enggak lepas juga. Enggak lepas. Oke. Okay. Jadi kemarin manajer dapat ngadain laga big match. Itu taruhannya lumayan dan motornya mungkin kalian udah pada tahu nih. Ada di channel-channel balap sebelah. Jadi kalian pencinta kecepatan khususnya itu pasti kalian udah dapat nyimak. Oke, jadi kali ini kita disponsori oleh Vibrance. Jadi ini minumannya lokal ya. Nih, local pride banget nih, boy. Harganya juga terjangkau. Harganya terjangkau dan efeknya woi, ngasweng. Pokoknya Vibrance nih the best pokoknya. Minuman murah, mabuknya mewah. Sih, yang penting kalau kalian mabuk itu jangan rusuh ya. Kayak manajer, jangan, nggak boleh tuh. Cukup dia. Jangan dicontoh. Oke, jadi buat kalian yang ingin minum ini, untuk pemesanan bisa klik link yang ada di deskripsi ya. Jadi di sana ada Instagramnya. Ini harganya terjangkau banget buat kalian dan rasanya pasti mantap nih. 50k only, boy. Kalian udah bisa mabuk dengan satu botol ini ya. Ini terjamin kualitasnya karena bukan kaleng-kaleng, bukan oplosan nih, boy. Kan banyak nih orang-orang yang minum oplosan kayak gitu, man. Botol juga bukan plastik. Jadi enggak kriuk-kriuk. Gitu, ya. Pokoknya harga murah, mabuk mewah. Asik. Recommended enggak nih, man? Woi, aku sering minum ini, Ran. Sering minum ini nih. Bos buat kata-kata atau apa doang. Soalnya kan yang punya juga temanku sendiri, teman satu Banjar, teman dari kecil, tak aja bareng. Jadi selalu support usaha teman. Iya, kalau mau minum sambil karaoke juga bisa di rumah ownernya langsung. Ya, ngambil langsung nyanyi mungkin. Sambil gelar-gelur gitu ya. Gelar-gelur enggak apa-apa, tetangga komplain nanti yang dikomplain kan ownernya, bukan kita. Oke, siap. Kita kan tamu. Nanti kita bakal main ke sana nih. Oke, Man. Jadi kita lanjut ke topik pembicaraan kita yang gimana ya? Enggak ada topik pasti sih. Wih, ada cuma. Bukan, harus pakai gigi. Harus pakai gigi. Iya, biar lebih berasa. Gigi satu atau gigi dua tuh? Dan ini enggak mau kebuka enggak? Buka. Buka. Buka harus pakai teman gitu. Iya, sekarang buka harus pakai teman nih. Oke, jadi itu disegel ya, Man ya? Disegel. Caranya itu segel. Karena kan walaupun murah, kualitas juga perlu kan. Kualitas. Dan juga Instagramable parah nih. Jadi kalian buat story biar enggak botol minuman air mineral ya. Oke, kita tuangkan ya supaya ngobrolnya tuh lebih santuy dan rileks pastinya. Ini minum Vibrance-nya harus dicampur kan? Bisa, tergantung suka-sukanya sih. Kalau emang suka, kalau aku sih biasanya tak campur Sweeper atau cola. Campur castor oil enggak pernah. Oh, kalau itu biasanya kalau lagi galau-galau benar-benar masalah hati sakit gitu ya, pakai 747. Apa tuh? Oli atas. Sandal. Yang penting kalau minum Vibrance tuh jangan dicampur pakai perasaan ya. Nanti baper. Gue baper. Ini Man sering baper juga nih. Kalau baper sih sering, namanya cowok kan pasti baperan ya. Enggak ada cowok yang enggak baperan. Tapi kalau baperan sama omongan temen gimana? Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Karena apa? Mungkin dia jelek-jelekin saya, dia dapat kebahagiaan. Saya jelek-jelekin dapat pahala kayak gitu. Jadi mengurangi dosa saya lah. Oke. Itu tanggapan Man pribadi tentang orang yang terlalu baper dengan omongan temen tuh apa nih? Kok tanggapan saya pribadi ya? Terlalu gini, pernah. Yang kalian baperin itu apakah kalian akan untung enggak juga kan? Enggak juga kan? Ya? Yang ada kita malah rugi. Karena kita jadi musuhan. Musuhan, pikiran kan, kita bercanda tuh. Iya.
pikiran kalo kita dia, negatif terus. Ya mungkin ya bercandanya berlebihan ya kan, kita bisa kasih tahu dulu gitu, cipers. Oh, jangan gitu terlalu berlebihan lah kayak gitu. Kasih tahu dengan cara antem gitu kan minimal biasa. Ya, nah, ganjal lehernya. Oke man, jadi sehari-hari ini apa kesibukannya di bengkel nih? Kalau di sini nih soalnya bengkelnya tuh beda sama bengkel lain. Oh lah. Beda, bedanya tuh di mana nih man? Senin sampai Jumat libur. Senin sampai Jumat libur. Ya, okay. Sabtu kerja. Minggu gajian. Minggu udah gajian. Ya. Wis, mantap kali ini. Jadi konsep bengkelnya itu santuy ya. Kadang pegawainya menghilang satu bulan, entah kemana, ada juga nggak tahu gitu. Lagi muncul kayak tadi. Oke okay, man, jadi kita beralih nih ke topik apa ya, balapan nih. Wis, minum dengan santuinya nih, nggak ada suara klegek-klegeknya gitu. Whisky asik. Langsung los nih. Enak sekali wah. Gak percaya? Coba lurus nih, Nok. Iya. Coba pakai sweeper ya. Ya, pakai sweeper. Kalau pakai sweeper jangan mencuri gitu nanti. Oke, kita coba ya, Bos ya. Halus di kolongan nih, Man. Jano. Harga murah, mabuk mewah. Punya slogan tuh, real slogan dari saya pokoknya, free friends. Harga murah, mabuk mewah, oke? Okay? Mantap kali ini, Man. Siap mungkin seluruh Nusantara. Jadi bisa dikirim-kirim? Bisa. Seluruh Bali lah untuk saat ini ya. Kalau keluar pulau kan masih. Masih. Nanti araknya di swab PCR gitu kan, yeah. Lah ya, aduh kan. Jadi nanti luntik hidung ownernya ntar. Oke man, jadi kemarin tuh ada laga nih gitu? Ada main kemarin, kebetulan ngemaklarin motornya Safika. Oh jadi man sendiri sebagai maklar gitu? Iya, ya iseng-iseng lah, maksudnya ketawa-ketawaan lah, mumpung pengen nibur sih. Gitu ya? Ya pengen balapan lagi kayak gitu. Mumpung ada yang ngajak main ya udah. Itu kemarin gimana jadinya man? Kemarin tuh pertamanya tuh aku maklarnya, maksudnya udah ada perjanjian hitam di atas putih, itu udah ada perjanjian. Udah ada perjanjian gitu? Ya udah, pakai resmi lah. Pakai materai, tanda tangan, materi, cewek itu materi. Oh, ya agak itu udah pakai lah. Abis itu nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba buat perjanjian baru dengan maklar yang baru. Berarti kalau perjanjian yang lama itu gimana tuh? Anu nggak jadi. Nggak jadinya karena nggak tahu, mungkin takut kena ngomong sama saya kan, saya nggak tahu. Tapi ya buat perjanjian baru ya akhirnya tetap main. Karena kepagian batal. Itu sampai jam berapa man? Kemarin sampai jam 4 atau jam 5 juga. Jadi kalau terlalu kebagian juga kan bahaya juga ya. Ya kalau kita nuntut juga nggak bisa, soalnya kan kita juga kita lawan dia, kita nuntut dia bayar balapan kita juga bahaya kan, lebih baik pulang. Jadi nggak tahu untuk kelanjutannya itu nggak tahu karena maklarnya bukan saya lagi ya. Oh bukan man lagi. Bukan ya. Lagi. Mungkin Tuhan udah nyuruh pensiun kayaknya. Pensiun umur udah mencapai batas nih bos. Harus nganten nih. Ada kayak gitu. Biarkanlah yang muda berkarya kayak gitu. Jadi kayaknya manajer udah waktunya untuk bertobat nih. Udah waktunya kalo untuk jenjang serius. Enggak bisa tobat nih. Kayaknya untuk tobat tuh kayaknya enggak bisa loh. Karena kenapa enggak bisa? Karena kita tuh enggak boleh nyesalin penyesalan, enggak boleh. Men apa yang harus kita sesalin, Man? Kalau enggak mesti kurangi. Iya, kalau tobat total tuh enggak ada, enggak bisa tobat total tuh. Ya, untuk mengurangi mungkin bisa kalau tobat. Tipis-tipis ya. Tipis-tipis. Jadi tapi kalau ada waktu senggang tuh kumatnya lagi. Kumat. Sekarang aja masih kayak pengen main. Bosnya juga nuntut cariin musuh. Tapi nggak dapat. Mau gimanain lagi? Iya sih biar nggak rugi juga bikin motor dan biaya risetnya itu kan juga lumayan ya. Tinggi juga kan ya. Di atas angka 25 semua. Berarti puluhan juta kan puluhan ya. Juta. Jadi biar nggak rugi bikin motor tapi nggak main-main itu. Ya tapi juga biar nggak maksudnya. Biar nggak ada urusan sama polisi atau pengendara jalan lain kan. Jadi biar nggak ruwet jadinya ya. Apalagi kita balapan tuh pakai jalan umum kan, otomatis kayak ada yang cepat-cepat mungkin ya kita yang minggir. Yeah. Tapi karena semua orang punya kepentingan sendiri-sendiri. Semua orang juga penting punya jalan, maksudnya semua orang tuh kan berhak juga punya jalan kan. Yeah, bukan jalan pribadi. Semua orang bayar pajak. Iya. Kan? Kan. Oke, jadi seperti itu tentang balapannya. Kita beralih ke perasaan, kondisi perasaan manajer saat ini ya. Gimana perasaannya saat ini nih man? Apakah lagi senang, galau, atau ada masalah atau apa? Lagi biasa-biasa. Biasa-biasa. Normal dalam artian? Normal, soalnya seneng gak? Emosi gak? Ada masalah gak? Cuman kadang-kadang bilang emosi. Bilang gak ya. Lagi bimbang. Lagi dilema ya? Dilema. Oke.
kayaknya dari waktu ini nih story-nya bahagia mulu Manlecer. Sekarang gimana nih Man, kok jarang kulihat bikin story kayak gimana? Bahagia tuh. Yeah. Karena kadang kalau aku bahagia tuh banyak orang yang enggak bahagia. Banyak orang yang enggak bahagia. Ya, makanya aku enggak buat story bahagia biar mereka bahagia. Ya. Karena banyak orang juga yang gimana ya? Kita membuat story bahagia, bahagia orang dijelek-jelekin kayak gini kayak gitu. Seperti biasa, teman. Kayak gitu lah, apa namanya? Apa sih keuntungan kalian jelek-jelekin kita, apa namanya? Jiwanya baru banyak, subscribe-nya sombong. Kalau dia sombong, gak mungkin dari Petang ke Pembongkarnya kayak gitu. Mungkin titik sibuk seseorang tuh beda. Beda-beda. Kayak gitu. Kayak saya kemarin disapa, gak mau nyaut, no, gini-gini. Kalau saya nyapa, ntar saya dibilang sok kenal, kan saya gak kenal. Yeah. Paling saya cuma gitu aja. Janganlah baperan, lagi balik ke lagi baper, balik ke baper. Balik ke baper nih. Berarti topik hari ini baper. Baper tuh bukannya ikan saudaranya gurami? Bukan. Ikan baper. Itu kaper. Oh, kaper. Baper tuh yang kayak tenggo kayak gitu. Wafer. Oh, wafer. Mau ngomong soal balap, pas itu kok nonton balap ah? Pas mana nih? Dulu. Iya, nonton. Sama siapa? Sama teman, sama Heri Gusnanta. Oh. Sikat. Panik gak? Panik, ada polisi man. Tapi kita nontonnya di tengah-tengah sih. Itu kalau ada bubaran dari kanan, otomatis. Iya, tapi kan kita ini nggak salah wah. Maksudnya kita ini penikmat kan, bukan pemain. Iya. Yeah. Aku perekam. Jadi Tomen waktu itu bikin konten balap seperti itu. Tapi seru ya konten balap ya. Lumayan sih, cuman. Tapi kan berlanjut ke Megatron. Iya yeah, berlanjut. Ya pokoknya apa yang bisa menghibur gas aja. Gas aja. Jadi aku sebagai apa namanya media partner ya. Kalau turut serta lah. Media partner, kalau yang buat konten, kontainer, masa gitu namanya? Iya sih kayaknya, kontainer. Pokoknya kayak gini aja wah, saran wah. Iya yeah. Apa aja yang bisa bikin banyak orang seneng gak? Tapi jangan bikin diri sendiri senang, tapi orang lain gak senang, jangan ada diga. Iya yeah, bahaya, karena gimana ya? Nge-review cewek orang itu mungkin jangan. Oh gak boleh dia? Gak boleh. Kalau misalnya ya mungkin kalau ceweknya yang direview mau terus cowoknya biasa-biasa aja boleh. Boleh. Tapi kalau misalnya ceweknya disuruh pakai pakaian yang seksi gitu terus cowoknya enggak mau gimana tuh? Saya aja yang pakai yang kayak begini. Oh gitu. Mantap. Entar ku telepon manajer nih suruh pap tete gitu. Ya yang enggak merugikan banyak orang lah. Mungkin ada ya konten kreator yang kayak gitu ya. Mungkin ada. Tapi kalau mereka buat konten sama cewek orang lain oke lah. Tapi kalau sama cewek kita fine. Fine aja nih. Tendang bolak-balik. Eh, kaget ke kemarin puy. Wah, dia sampai nonton balapan nengeng-nengeng di mobil. Iseng-isengan teman, karena gimana ya? Aku biasanya keseharianku kan kerja nih kerja pagi jam 7 tuh udah harus. Jangan ngilangin bosan lah. Ya. Mengingat masa lalu kita. Ingat masa lalu. Meskipun aku gimana ya? Kalem gitu kan, tapi kalempak, ya, iseng-iseng. Kalempak tuh cerita kalempak. Bener man, aku kalem. Ya. Karena banyak orang yang udah pernah bersinar duluan, aku kan meredup gitu. Ya kayak senja, kayak omongnya itu rezeki ya. Iya, mungkin seperti itu. Ya sih banyak yang lagi naik daun karena. Tapi ada kata-kata sih. Apa nih kata-kata nih man? Kata-kata. Yang ditunggu-tunggu oleh netizen nih, karena netizen tuh haus akan kata-kata man. Ketika kalian baru tenar, jangan pernah bangga ketika menjadi langit. Kenapa tuh? Hah? Malu sama yang udah pernah jadi semesta. Wois, udah jadi semesta, woi. Karena rezeki kan kata-katanya udah jadi senja. Yeah. Kalau kita, kalau aku sih jadi semesta. Jadi semesta. Maksudnya baru tenar tuh nggak usah lah sok tinggi gini gitu jual mahal ini tuh. Tapi menurut malu sama yang udah jadi semesta. Malu sama yang udah jadi semesta ya. Tapi menurut pandangan saya pribadi sih, karena kalau orang tuh udah gimana ya? Udah. Mungkin merasa tenar atau gimana? Pasti berubah gitu. Pasti berubah. Sampai mereka tuh bisa-bisa kehilangan jati dirinya. Jadi sebelum tenar kayak gini, udah tenar langsung berubah. Seketika lupa teman gitu. Banyak kejadian seperti itu, man. Kalau aku sih enggak, wah. Coba wah, review lah teman-temanku semua dari lama sampai sekarang aku enggak pernah kayak itu. Karena apa? Aku tuh soalnya orangnya tuh santai, no. Santai banyak yang ya? Bilang aku pernah diginiin. Beh, gara-gara Liu review jak YouTuber terkenal jadi no gitu, tapi yang bilang kayak gitu tuh orang-orang baru. Sedangkan mereka nggak tahu aku tuh udah dari dulu udah banyak yang kenal kayak gimana itu sama namanya enggak kan? Enggak sih kan, benar kan kayak zaman-zaman di Renon. Iya yeah. Ya mungkin aja sih kayak ini, orang-orang tuh
cuman kenal aku saat ini, tapi mereka nggak tahu gimana aku dulu kayak gitu loh. Karena banyak orang yang kenal Mandecir nih hanya dari dalam layar kaca aja, ya. dari YouTube aja ya. Tapi kehidupan terdahulu itu orang-orang nggak pada tahu sejarah dari Mandecir nih gimana, perjalanan hidupnya sampai sekarang. Berat sih, Pak. Berat. Tapi menurut aku gimana ya, Mandecir nih punya 9 nyawa, boy. Sering ya terjadi crash-crash seperti itu ya. Pertama kan kaki kanan nih patah. Kaki kanan patah. Kemudian? Yang dibulinah. Pas balapan. Iya. Yeah. Kemarin pas mau ngerayain ulang tahun, patah lagi yang kanan. Iya, yeah, patah lagi. Yang dulu cuma 2, terus yang sekarang 3, nama 1. Di kaki? Kanan juga. Kanan juga. Di kanannya nih pernah 3 kali cedera ya, Man? Iya, berarti nyawanya sisa 7. Nyawanya sisa 7 nih, boy. Jadi kalian gimana ya? 9 kurang 3 masa 7, Man? Kemarin baru beli lagi 1. Oh, beli lagi 1. Iya, karena di hijau dia nak beli nyawa, boy. Nggak lah, mungkin karena sering-sering minum tua ya, karena tua itu adalah nyawa. Iya, mungkin kayak gini ya, apa namanya, Tuhan masih sayang sama saya. Tuhan masih sayang sama Mandecir. Semoga pacar saya lebih sayang lagi sama saya. Setengah roman. Amin. Jangannya sayang ke orang lain. Boleh sayang ke orang lain, tapi jangan yang lebih sayangnya ke aku kayak gitu. Jangan sampai ketahuan gitu. Woi, bakar hidup. Oke, Man. Jadi ngomong-ngomong, ini kan umur udah mulai menua nih, Man. Kapan kira-kira? Ada pertanyaan kapan ngandet? Enggak ya? Ada pertanyaan gitu, GR kali, no. Kapan Mani menikah? Atau gimana? Karena kan netizen, kalau aku misalnya posting question box atau pertanyaan di Instagram, pasti ada kapan nikah ya, kayak cekian. Paling banyak, paling banyak yang nanya kayak gitu, Man. Gimana tanggapan pribadi tentang orang-orang yang nanya kayak gitu? Bosnya mau nyumbang apa? Nanyain terus ya kan? Kalau nyumbangin uyah sih kurang ya. Kurang. Nganter pakai uyah. Ya gini ya. Ya mungkin nanti kalau saya nikah ya saya undang dan semua. Oh. Kenal enggak kenal saya undang, tapi tolong amplopnya tuh isi 50 atau 100. Oh, 10.000 tuh enggak boleh. Gue enggak boleh, nasi lebih soalnya kan tekor aku. Tekor jadi ya. Ya, makanya mereka nanya kapan nganter, makan gratis aja soalnya. Cuman di pernikahan bawa uang 50 dapat bir 1 krat, Mbak. Dapat bir 1 krat. Benar enggak? Benar. Itu melebihi dari bazar ya. Iya, lebih dari bazar. Oke, Man. Jadi apakah ada rencana untuk kedepannya di perbalapan nih atau gimana, Man? Ada sih, pengen ngelawan orang yang ngomongnya terlalu tinggi lah. Oh, ada nih orang-orang yang ngomong terlalu tinggi tuh? Banyak lah. Ngomong terlalu tinggi dalam artian gimana nih? Ya dalam artian ya mungkin kayak terlalu ngomong tuh yang bisa dibuktikan aja ya kalau saya. Ada yang orang melebihi dari kemampuannya ngomongnya? Ada, wah, namanya manusia kan. Yes. Kalau aku kayak kemarin bilang, siapapun musuhmu kalau kamu ditantang lawan. Dalam artian kalau kamu ditantang tuh kalau musuhnya punya otak nantang ya. Masa ninja nantang Supra? Gak masuk akal. Kan gak mungkin tak lawan. Logika coba, gak main. Iya, logika gak main. Kan? Tapi kalau dia nantang ninja lawan ninja, tak lawan. Das. Ya gitu loh. Intinya dia nantang saya dengan motor yang speknya sama, beda merek, saya gas. Ini sebanding gak? Iya sebanding. Dia nantang motor yang dengan merek sama, beda spek, saya gas. Intinya saya cuma minta, kalau main sama saya cuma minta perbandingan 1:1. Di sana menang CC, di sini menang rangka atau pembalap. Yeah. Di sana pakai rangka drag, yeah. Aku rangka standar. Tapi pembalapku harus lebih unggul daripada pembalapnya dia. Aku main. Kan satu banding satu. Iya, jokinya lebih unggul. Iya, aku menang joki, di sini kalah rangka. Di sana menang rangka, kalah joki, kayak gitu. Atau bisa kayak ini juga, di sana CC besar, di sini CC kecil, oke. Pokoknya dia harus punya keunggulan 1 dari aku harus punya keunggulan 1 juga dari dia. Main. Jadi jangan minta di sana unggul pembalap, unggul motor, unggul rangka. Siapa yang mau kalah tiap hari? Iya. Capek mulut ngomong, siapapun musuhmu capek ngomong. Ya kan, Wak? Iya, capek. Intinya juga. Intinya kayak gini. CC sama beda merek saya gas. Rangka sama beda CC saya gas. Intinya harus ada persamaan salah satu. Harus ada persamaan. CC-mu 300, di sini 200, sama-sama rangka standar saya gas. Oh, enak main waktu ya, enggak ruwet kan? Enggak isi spek DM skrut, enggak usah main. Enggak ada skrut juga nih. Kalau dia minta main skrut misalnya CC 200 skrut. Oke, okay, skrut. Orang-orang biasanya kan minta 1 baut 100.000. Yeah. Aku 1 baut tanah 1 aro ya, main skrut. Tanah 1 aro nih. Keras jiwa. Oh, enak main waktu ya. Tapi ujung-ujungnya enggak bakal ada. Kenapa tuh? Hotman Paris yang nanda tanganin perjanjian enggak bakal
Kok bisa sesuai perjanjian? Kok bisa batal terus? Kita harus disiplin dulu, baru kita bisa kayak Jawa. Disiplin dalam artian? Disiplin penonton. Kita nggak bisa lepas gara-gara penonton terlalu ramai. Terlalu membludak. Terlalu membludak. Oke, penonton membludak kayak di Jawa, tapi kan beri jalan untuk pembalap, untuk motor. Jadi terstruktur dengan rapi ya. Sama kayak yang dibilang Peceng kemarin, di tadi. Aku nungging nih, Ji, nonton di depanku ada juga yang nungging nih. Jadinya kalian ini nungging, nungging, dan nungging gitu loh. Nonton pantatnya. Nonton pantat. Tapi kalau cewek depannya gak apa sih. Ya maka tak bilang kayak gitu. Asupan nutrisi kan. Mereka banyak sih penonton yang tak dengar-dengar. Woy, sing lap no, big smash game, sing lap, big smash terus sing lap. Woy, taruhan besar tapi gak lepas. Kalian juga harus introspeksi diri, gara-gara siapa gak lepas. Coba kalian di pinggir, jalan lebar. Sekarang pembalap tuh punya pikiran, motor aku kencang. Aku berani ngikutin dia lepas. Maksudnya musuhnya lepas, kita ekor. Tapi jalan tuh mampu gak buat kita nyalip? Ya, tiba-tiba nyalip ada penonton, tuh pasti kan lepas gak? Iya. Kita paksa ngegas, kita nabrak. Loh, nabrak kan bahaya juga. Udah banyak faktor pokoknya. Banyak motor faktor. Tidak lepas tuh banyak faktor. Bukan hanya trouble, dan bukan hanya pembalapnya tidak mampu. Bukan, banyak faktor. Ya itu. Faktor disiplin pertama kita deal keluar jam 2, kita keluar jam 5. Itu kalau kayak gitu kena DP nggak atau gimana? Enggak, karena kan isi ngarep. Maksudnya kalau kita balapan tuh nggak usah lah ngarep. Lo jam 2, jam 2 aja. Kenapa sih? Kayak di luar Bali ya? Kayak luar gitu. Bali jam 2, jam 2. Kalau terlambat biasanya di kenain DP. Iya, gitu. Kita bilang enak ya di Jawa ada sirkuit, ada sirkuit, ada sirkuit. Gara-gara, bukan gara-gara sirkuit, orang tuh bisa disiplin tuh bukan. Tapi gara-gara kesadaran masing-masing. Kesadaran masing-masing. Karena aku sering bilang di review-review sebelumnya. Iya. Di Jawa pakai tali rapi aja bisa rapi. Di Bali pakai pagar besi bisa lepas pagarnya. Itu bisa pun nonton balap resmi loh. Balap resmi. Itu nonton event loh, di serangan pagar bisa jatuh. Sama yang di Renon juga. Yang mudanya kok juga pagar. Apa sih tolek loh. Ya gitu tuh maksudnya. Aku pengen sekali lihat motor keluar lepas. Kayak zaman dulu tuh enak wah. Di terus satu sirkuit tuh bisa 5 motor yang lepas satu malam, hari, ya, satu malam. Satu malam 5 motor lepas, tapi sekarang satu motor pun nggak lepas-lepas. Karena saking membludak dan tidak dapat diatur ya mana? Ya mungkin karena COVID juga sih, mereka kan nggak sekolah. Gabut semua. Gabut. Kalau biasanya sekolah kan mikir. Oh besok sekolah. Besok sekolah nggak bisa nonton ya. Kalau sekarang kan nggak rambang mani berdampet dengan ini. Sampai dari jauh-jauh dari luar kabupaten. Bisa ke sini. Bisa langsung nyar, sini. Langsung nonton. Banyak faktor pokoknya. Tapi menurut man pribadi, kalau misalnya penontonnya ramai itu ada bagusnya nggak? Nggak ada bagusnya. Nggak ada bagusnya. Karena nggak ada untungnya buat kita. Apa untungnya buat kita? Motor rusak kita yang perbaikin sama pit crew kita. Kita jatuh, kita juga yang kita rugi. Juga yang urus pit crew pokoknya. Kita ini hanya main tim, main di dalam tim aja. Bukan untuk penonton, nonton nggak ada pentingnya buat saya. Berarti menurut man pribadi itu sebaiknya kita tuh kalau misalnya ada balap itu kita nyebarin info sebaiknya atau mending pendem aja? Mending pendem aja. Kalau sistem bos-bos saya tuh kayak gini, makanya ketika saya main tuh pasti penonton dari pihak saya itu sedikit. Sedikit. Karena saya nyari taruhan. Bukannya sombong ya. Nanti lagi ada kata-kata saya dibilang sombong. Dibilang sombong. Karena bos saya mungkin saya beruntung. Kayak saya kan ikut di saya pribadi kan bos muda. Bos saya juga punya tim namanya HPK. HPK. Ya hasil pasir Karangasem. Iya. Bos muda itu punya Janana sama ikut di Sapika. Oh, di Sapika ya, juga. Ikut di Sapika juga karena buat motor di sana itu. Kebetulan di tiga bos tuh memang kuat-kuat kayak itu loh. Wah. Katanya power up money-nya kuat. Ya, makanya ya ini kayak nyari uang 10 juta, 20 juta itu cukup bersepuluh. Carinya kan kita enggak perlu nyebarin info ke orang-orang. Enggak perlu berbanyak ya. Iya. Mungkin untuk tim lain bos mereka kurang, mereka untuk nyari taruhan segitu tuh cukup milu, sekali ikut 50 jadi dapat info berbanyak info, jadinya berbanyak, jadi mereka yang dapat info nyebar lagi ya. Jadi nyari uang aku ikut 1 juta tapi bukan uang sendiri, berbanyak, ada yang 25-20 ribu, jadinya kan lebih banyak, lebih banyak itu yang membuat penonton banyak. Jadi patungan lebih baik kalau bisa bos lawan bos, bos lawan bos langsung. Masalah uang pit crew, uang anak buah itu urusan bos. Uang pembalap urusan bos. Bosku sendiri bilang gak gitu. Polos. Dari Karangasem masih pasir. Yeah. Uang bos lawan uang bos. Main 20 juta oke. Okay. Bos sini, bosku 20 juta, bos sana 20 juta. Masalah pembagian uang pembalap, bos yang punya urusan. Bos uang pembalap, urusan. Uang pit crew, uang mekanik, bos punya urusan. Kalau kayak gitu gimana? Lebih simpel. Simpel kan? Dikit jadinya nontonnya. Iya, dikit. Jadi info gak sebar dan gak kesebar. Motor pasti lepas. Iya, info kesebar karena kita mungkin nyari uang taruhan tuh patungan
ya kan? Kalau bos lawan bos, ya pribadi langsung, kan? Langsung kayak gitu. Kalau aku dibilang polos kayak gitu, walaupun mainnya cuma 2 juta, 3 juta, intinya uangku sendiri, bosku bilang kayak gitu. Prinsip bos gentle. Gentle. Bersyukur punya bos-bos kayak gitu. Tapi nggak banyak sih yang kayak gitu. Nggak banyak. Punya bos kayak gitu bersyukur, punya mekanik kayak Kafir sangat-sangat bersyukur juga. Bersyukurnya tuh aku nelpon tuh, aku tiap nelpon tuh dia nggak pernah bilang nak. J lawan ini gas. Main sama ini gas. Berarti kembali ke prinsipnya manajer, siapapun musuhmu, iya. Kayak gitu dari dia. Maksudnya, ketika kita tidak berani itu kita membuang kesempatan. Iya. Ketika kita tidak berani lawan musuh itu kita buang kesempatan. Karena apa? Mungkin kita ada kesempatan sedikit untuk menang. Tapi kita masih punya kesempatan kan? Rantainya musuh putus. Ada harapan. Ada harapan. Iya. Sama kayak kita cari pacar teman. Kita punya harapan sedikit, dia mau balas chatnya kita udah punya kesempatan kan? Benar enggak? Benar. Kita benar. Punya kesempatan tuh. Dia mau balas chat? Iya, add-nya. Oke, udah ada kesempatan, kesempatan untuk lebih dekat kan? Jangan pernah buang kesempatan di dalam hidupmu. Kalau aku sih ngomong kayak gitu ah. Okay. Jangan pernah buang kesempatan di dalam hidupmu. Karena sekecil apapun kesempatan itu berpotensi besar untuk hidupmu. Dan untuk kesempatan nggak ya. Datang dua kali. Ya karena kesempatan nggak datang dua kali. Okay. Itu prinsip-prinsipku. Soalnya anak buang bilang kayak gitu. Gak usah buang kesempatan. Kalau ada kesempatan ya gas. Gas. Kayak pecen sekarang ada kesempatan disuruh buat Ipan ya mungkin. Aku yang suruh. Ya udah. Aku pakai praktek. Langsung buat ya jadi berhasil, mungkin ada orang lain tertarik kan kesempatan dia untuk kerja ada ya, jadi untuk planning bisnisnya ke depan tuh ada ya, kayak gitu nggak jangan pernah buang kesempatan. Oke, jadi pesan moral yang dapat kita angkat dari kata-kata manajer tadi itu ya, jadi sekecil apapun kesempatan kalian jangan pernah sia-siakan karena kesempatan nggak datang kedua kalinya ya. Oke. Sekecil apapun kesempatan itu berpotensi besar untuk merubah segalanya. Oke, jadi seperti itu boy. Jadi kalian kalau misalnya dapat kesempatan kan. Dalam kesempitan itu kesempatan yang paling mulia. Ya dapat kerjaan tuh mungkin ya nggak besar lah tapi kan jalani aja. Tapi kan harapan untuk kedepannya ada yang lebih besar kayak. Kalau ngomong bahasa Jawa yang ini, ojo ngeluh. Yeah. Jangan ngeluh gitu. Oh, iya. Aku sih ngomong Jawa ya lancar. Oh iso ngomong Jawa kan? Iso lancar kok ngomong Jawa. Aku ngomong Jawa aneh yo. Aneh. Konco kabeh kaya taek ngono. Oh, koncone akeh nang Jawa. Iya, kaya taek ae. Iki kanca-kancaku kaya taek iki. Jadi manajernya bisa bahasa Jawa juga, Mas ya? Banyak yang kira aku malah orang Jawa lagi. Duh, kok gitu? Logat-logatku bahasa Jawa itu kayak Madura. Kayak Madura ya. Jadi punya teman di Jawa berarti, Man? Banyak. Banyak punya teman sana. Jadi banyak channel tentang balap di sana dari Mandecir ya. Oke, Man. Jadi tadi kita sempat ngomongin tentang laganya Mandecir nih. Ini untuk kedepannya apakah akan ada kejutan baru atau laga besar lagi nih, Man? Ada. Itu kira-kira kapan nih? Kapannya nggak tahu ya, kapan dapat musuhnya. Pokoknya motor udah ready. EPU 200. Jadi ya. Bakal ada laga besar lagi. Ya. Oke. Okay. Kalau bisa sih yang punya 200 cc di Bali, tantang lah. Langsung tantang. Open member. Ya, open member. Tak tunggu. Open nih, Bos. Tak tunggu tantangan kalian. Ya. Oke, siap. Jadi manajer selalu ready ya. EPU 200. Itu kalau misalnya nyari musuh harus sebanding atau gimana, Man? Kalau bisa ya sama-sama gentle. Sama-sama gentle. 200 sama 200. 200 sama ya, 200. Nanti kalau lawan yang lebih CC gede kan. Nanti unggulnya di aku. Kok gitu? Iya. Kalau misalnya menang, bangga, kalah pun bangga. Aku ngepur CC, kalah wajar. Ya kan? Ngepur CC, kalah wajar. Intinya? Gas, siapapun musuh. Ya gini ya, Bos ya. Kalau memang mau main sama saya, sama-sama CC 200, saya tunggu. Motor apapun. Yang penting CC-nya 200, saya gas. Gas, oke. Okay. Oke, okay, Man. Jadi, selama ini Man kan aktif nih di dunia balap. Itu kalau Man jadi maklar tuh apakah ada kendala atau gimana, Man? Sebenarnya kalau di maklar tuh nggak ada kendala ya, cuman kebanyakan orang tuh males karena maklaran, Mas ya. Itu penyebabnya karena apa kira-kira? Entah, saya dibilang ruwet, tapi sebenarnya saya tuh nggak ruwet. Saya selalu ngikutin persyaratan yang mereka buat. Oh, jadi ada persyaratan di awal? Ya, saya selalu ngikutin mereka, tapi mereka yang langgar, kayak gini. Kalau saya jadi maklar kayak gini ya, prinsipnya saya tuh kayak gini. Jangan terlalu banyak rundingan. Ujung-ujungnya? Sekarang misalnya bubar di Karangasem, yeah. Lagi ngerunding kemana enaknya kita bubar gini-gini. Itu cukup urusan maklar. Pembalap, bos hanya mengikuti. Maklar yang punya tanggung jawab. Ngerti, Pak? Jadi maklar di kedua belah pihak ya? Ya, maklar aja yang punya urusan. Batal jalur kita pindah kemana? Batal kita pindah ke
langsung itu mau gak mau pembalap sama bos harus ngikut. Harus ngikut. Karena tanggung jawab kan di McLaren. Iya. Yeah. Kalau misalnya oh kita rembukan dulu bos McLaren pembalap, McLaren udah deal, bosnya bilang oh nggak mau main di sini. Habis itu bosnya udah deal, McLarennya udah deal, pembalapnya bilang oh nggak mau main di sini. Itu nggak jadi-jadi. Dong, ada yang main dulu. Ngortos yang ada tai. Ngortos yang merangkat gai. Apakah pernah selama ini kayak gitu, man? Pernah. Tapi kebanyakan nggak pernah. Soalnya aku nggak pernah maklarin motor-motor yang lain kecuali motor bosku sendiri. Jadi motornya bosnya sendiri? Ya, kayak Polos tuh. Ya. Polos tuh paling enak tuh bos tuh. Di antara bos-bos yang pernah aku kenal, Polos paling enak sama bosku Janana. Bukannya tiap konten aku banggain bosku sendiri. Tiap konten sama balap Bali banggain bosku sendiri. Sama ini, sama itu tetap banggain bosku sendiri tuh bukan. Karena dia tuh ngelepas wewenang. Gimana? Bilang, ngelepas kepercayaan lah. Percaya nggak bos Polos tuh motornya main dia nggak pernah nonton. Nggak pernah nonton. Nggak pernah. Walaupun dia ada di sirkuit. Sekarang startnya di timur, finishnya di barat, lagi 200 meter dia diam. Itu kenapa gitu? Duduk aja ngerokok gitu nunggu info. Menang apa kalah gitu ya. Santai aja. Santai. Jadi dia tuh nggak mau tahu mau motornya ruwet, mau gini mau gitu dia nggak mau tahu. Saya udah nyerahin ke kamu ya udah urusin. Kayak gitu kan enak lah. Enak. Ya kan sistem McLarenku enak ya. Jadi langsung lepas katanya laga itu loh iya. Berarti gimana ya? Pasti lepas, pasti waktu lepas. Juga hemat. Yeah. Kalau aku kayak gini, buat yang bilang aku maklar ruwet gini gitu. Kalau kalian enggak ruwet, aku enggak ruwet. Ikutin alur aja. Iya, kita menang enggak dibayar, siapa yang enggak ruwet? Kita menang di sana enggak berani bayar, enggak mau bayar DP, siapa yang enggak ruwet? Yes. Coba ketika kalian batalin, kalian bayar DP tanpa diminta. Kita pun nggak bakal ruwet tanpa disuruh ruwet kayak gitu. Karena sebelumnya udah ada perjanjian. Iya, sekarang, woi Jik, motornya trouble, Jik di mana? Aku kesana nganter DP. Main besok. Apakah Jik kan ngomong, oh pokoknya cek DP kan nggak mungkin, karena udah dikasih duluan sebelum kita minta. Itu orang gentle. Sesuai perjanjian. Ya, kalau aku kayak gitu. Jadi seperti itu, woi. Enak makanan sama aku kan, nggak ruwet. Enak sih. Tapi orang-orang tuh kayak gini wah, buat yang simpel jadi rumit. Jadi rumit. Sebenarnya kita buat yang rumit jadi simpel. Tuh kenapa nih bisa jadiin rumit kayak gitu, man? Ya karena mungkin dia minta persetujuan bosnya, minta persetujuan timnya. Mungkin bosnya lagi nyari makan, belum datang ke tempat rembukan, kita nunggu bosnya. Kalau aku enggak, aku maklarin motor bosku, ikutin aku. Ikutin cara mainku. Kita main Karang Asam. Soalnya orang-orang Karang Asam kita lepas di Denpasar. Ya itu simpel kan? Penonton yang sukses diatur tuh ya, dapat terkecoh. Iya, dapat terkecoh. Aku makanya selama aku maklarin motor pasti lepas. Pasti langsung lepas ya. Pasti langsung lepas. Oke. Okay. Dan aku juga lihat posisi sirkuit sepi. Walaupun di sana belum ready, di sini juga belum ready. Belum ready dalam artian belum masukin bensol. Pokoknya cepatnya sekarang harus keluar. Mumpung penonton sepi. Jangan mumpung penonton berbaris baru kita keluar motor. Ya kan? Kita nggak bisa juga nyalahin penonton. Kita nggak bisa juga nyalahin diri sendiri. Nah penonton juga gimana ya? Antusias juga. Antusias kan? Juga. Gak enak bilang. Jadilah maklar yang simpel, jangan yang rumit. Anda cap saya robot, saya nggak pernah robot. Tapi berat juga ya jadi maklar. Berat. Tapi aku jadi maklar biasanya dibayar. Oh, ada bayarnya. Ya, juga. Dikasih uang rokok lah. Kalau sama bos Polos ya lumayan. Dari bos Polos ngasih, dari pembalapnya ngasih. Okay. Jadinya kota kita nggak terbuang sia-sia. Nggak terbuang sia-sia karena kalau jadi maklar itu kan banyak nelpon ya, atau segala macam lah. Tapi kalau maklar sekarang itu kan nyari nama mereka. Cari nama dalam artian? Nyari nama kan. Pes kuota sing mah yang penting jangan terkenal. Oh iya ngemaklarin motor ini. Tapi kalau misalnya reward kan sama mereka tercoreng juga kan? Iya tercoreng juga kan kadang semakin banyak netizen semakin terkenal kan semakin viral kan? Iya sih. Iya kan? Wah tuh maklar reward tuh yang penting dia viral. Iya kan? Itu yang dicari. Kalau aku nggak pokoknya aku nggak mau ngecewain bos-bosku. Jadi seperti itu boy. Lama aku jadi maklar pokoknya boy. Aku pernah bohongin orang tuh berapa kali aku jadi maklar. Main mana negara? Negara semua mainin pasar lepas. Bangsat mau dibilang akleng, cisenya ngebangin bu ajum gini. Nih duri orang minggir, nih dipinis ke tengah, nih dipinis orang minggir di setak empat nih. Ini ngalih toh, ngalih toh bolak balik. Makanya kalau zaman dulu tuh main di paling enak. Jalan lebar, di sini main. Ada renggang untuk orang nyari taruhan di luar, di belakang penonton. Yeah. Ya itu. Yang di depan Pertamina. Iya, jadinya sirkuit tuh enggak terganggu. Nih ada yang nyebrang, perang lagi timpal. Benang gajah tabrak dan siapa orang. Karena jatuh di liaran tuh enggak ditanggung BPJS kan. Iya, pokoknya kesadaran diri masing-masing aja lah. Kayak gitu buat maklar-maklar ya tolonglah. Jangan
kita jadi maklar tuh, kita harus banggain bos dan mempersingkat waktu. Jangan buang-buang waktu. Di sana sudah berani jadi maklar, berani ngambil risiko. Risiko dalam artian semua keputusan itu ada di maklar. Karena yang jadiin motor, yang mempertemukan dua motor itu maklar. Motor lepas itu juga karena kesepakatan maklar. Karena kesepakatan maklar. Gak sepele lo itu. Kalau youtuber buat youtuber juga sih, saya sih gak ngelarang ya. Kalian mau ngerekam bagaimana? Wah gak boleh tersinggung maksudnya. Enggak, santai aja. Kalau ngerekam tuh di post besok oke lah. Jangan yang ngerekam sambil live. Gak semua lo yang ngikutin kalian tuh anak racing kan. Iya sih. Kiri ngerekam untuk konten, kanan live. Ya kita lagi di gimana info gak tersebar. Itu yang membuat iya, info kita lagi di guys. Kita pindah ke guys. Ke Afrika pun jangan pindah ke Tawang. Soal cilep bojot. Kita yang nyembunyiin, dia yang kasih tahu kayak gitu loh. Iya. Sebenarnya gak gitu. Cukup lah besok kita pas udah tonton selesai. Di konten ini kayak jadi gitu. Laganya udah selesai baru iya. Kita mesti jadinya kan penonton tuh penasaran. Penasaran. Kalau di live kan udah biar mau balik konten yuk. Ui, ngapain kita nonton lalu. Konten orang kita udah nonton di live kayak gitu sebentar Tawang hasil gitu. Ya kayak gitu jadi logikanya kayak gitu we. Ya maksudnya yang baik lah untuk kedepan yeah. Jadi buat kalian yang pemegang akun-akun besar itu ke akun apa ya sekarang kan banyak nih akun-akun balap racing-racingnya nggak usah lah live yeah. Cukup kalian buat konten aja. Konten kan juga gimana ya? Kalau misalnya kalian udah live tuh konten kalian auto sepi. Karena, ya, karena kan udah tahu hasilnya. Udah hasil live. Soalnya tangan kalian dua ini sama-sama nyeret sana. Yeah. Ini buat konten yang kiri yang kanan untuk live. Dan hasilnya kan sama, cuma isi komen sama ndak aja kan. Jadi enggak yeah. Bosan orang kayak itu. Kita nih kayak wah nih buat konten tuh kan untuk orang tuh penasaran. Sedangkan kita live kan enggak penasaran, nyerah petawa aja ending nih. Bentuan ya, bentuan gitu. Oke, jadi mungkin demikian bincang kita kali ini bareng manajer ya. Barangkali ada pertanyaan atau komentar bisa tulis di kolom komentar. Dan jika video ini tembus berapa like, Man? 10.000 lagi. 5.000 aja. Iya, 5.000. Jika video ini tembus 5.000 like, akan lanjut ke part berikutnya. Oke, mungkin demikian video kali ini. Saya Jiwa Channel dan ini Malecir atau panggil Ria Sanjaya ya, biar agak bagus ya. Biar agak bagus ya. Iya, iya, iya. Soalnya gak enak lo kenalan sama cewek Lecir. Cir. Weh. Siapa? Arya. Iya, yeah, gak gitu lah. Biar agak bagus. Oke, okay, pamit undur diri. See you next video. Pokoknya jangan lupa mabuk-mabukan.